bagaimana dengan pertemuan pimpinan KPK yang baru dengan anggota Komisi Yudisial, Nadina? Ega, lima pimpinan KPK setelah dari Mahkamah Konstitusi langsung ke Komisi Yudisial tadi tiba pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan saat ini lima pimpinan KPK juga telah bertemu dengan Komisioner Komisi Yudisial di lantai 5 Komisi Yudisial, dan pertemuan ini secara tertutup. Namun pada intinya tadi kami mewawancari Agus Raharjo mengatakan bahwa dengan adanya pertemuan dari KPK dan juga Komisi Yudisial ini akan ada MOU ataupun penandatanganan program-program kerja kedepannya antara KPK dan juga Komisi Yudisial terkait dengan pimpinan-pimpinan yang baru ini, dan juga untuk mengawasi hakim-hakim yang ada di Indonesia.